Hey guys, selamat siang. Ini adalah Aerob 190 cc. Sudah oversize, sudah ganti block bearing dan shakernya, pistonnya itu. Dan kita coba nyalakan, ya. Jadi ini ya kan tadi sudah tak reset semua. Ya kan? Bisa dilihat pada odometer ini. Average apa namanya? Perjalanannya udah 0 km per liter ya. Artinya di sini belum kebaca karena kita nolkan lagi, dan kita juga menolkan perjalanannya, mereset tripnya ya. Nah, ini adalah ketika konsumsi bahan bakarnya ketika digas, nanti dia kelihatan berapa. Jadi setiap ngegas dia kelihatan di sini, kita nolkan juga. Nah, dan di sini udah average. Jadi average-nya itu perjalanannya, nanti kita itu konsumsi bahan bakarnya bisa kebaca totalnya berapa liter. Ini adalah sebelum kita menggunakan UMAC. Oke. Yuk. Nah guys, jadi totalnya perjalanan ini adalah konsumsi bahan bakar tanpa UMAC itu 41,2 km per liter. Dari perjalanan kita tadi berapa banyak? Tripnya 24 kilo, 24,5 kilo. Nah, jadi kita ini sedang berada di salah satu tempatku nyari durian. Nih. Itu duriannya. Oke. Kita reset lagi, ya kan? Oke, nol ya. Ya. Dan ini kita reset lagi average fuel ekonominya. Oke. Jadi kita harus objektif. Terus kita buka tangki bahan bakarnya. Aduh. Jatuh, enggak apa-apa. Dan kita kasihkan UMAC full booster. Duh, agak susah. Terus tangan dua. Soalnya ini baru. Jadi tadi masih 3 strip ya. Jadi ini dipencet, ya kan. Terus kita taruh tadi dulu sini sambil pegang kamera. Tadi 3 strip berarti sekitar 2 liter setengah lan. Ya kan? Kita taruh tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 7. 8. Kita kasih 8 tetes. Ya. Nanti kita buktikan seberapa hemat. Oke guys, ini tripnya kita sudah 26 km tripnya kita nanti ya. Jadi berapakah
berapakah konsumsi bahan bakar yang kita gunakan. Oh, ternyata 53 km per liter. 35 km per liter. Nah, menunjukkan jumlah yang sangat banyak sekali. Berapa persen hitung-hitungannya tuh? Hati-hati, ada truk guling. Oke, jalan nanjak, macet. Konsumsi bahan bakarnya 50 kilo per liter. Maaf. Kita coba nanjak dengan keadaan lancar. Nanjak lancar, jadi 49,1 konsumsi bahan bakar per liter. Tenaganya sangat menakjubkan setelah pakai Yumex. Kita ada di Pom Kopeng, jadi kita nanjak sambil banyak padatnya lalu lintas. Ini efeknya menunjukkan 4,48 km per liter. Oke, dari tadi 41 kita tetesin, udah habis, tinggal sedikit sih. Masih full satu. Bisa isi pertama. Jadi kalau ke sana tuh kita nggak boleh nyuting kamera, takut jadi kenapa-napa, jadi kita matiin sini ya. Ini udah tinggal sedikit kan. Jadi pulang gatel rasanya, pengen menguji penghemat BBMku dengan Aerox 190cc ini yang sudah dimodifikasi mesinnya, ini sudah di
tune up. Dan jadi sekarang 46,8 km per liter. Di jalan tanjakan ini ternyata agak boros, tapi masih mending daripada yang nggak pakai Yumex. Km per liter. Woi, cakep bener. Nah ya, ini pakai Yumex.